بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. Hai, dengan saya Febrian, owner dari toko Herbal Tum. Di video ini, saya akan menjelaskan langsung terkait pola kerjasama yang ada di Herbal Tum. Tipe kerjasama yang di Herbal Tum, yang ada di Herbal Tum saat ini ada tiga opsi. Di antaranya adalah satu, untuk join ke produk retail yang sudah ada penjualan, yang sudah fast moving, terutama yang sudah fast moving. Nah, ini resikonya rendah dan potensi keuntungannya juga rendah. Tipe yang kedua adalah untuk membuat toko cabang baru, toko Herbal Tum cabang baru yang akan kita buat kemungkinan adalah di Depok. Dan tempat lainnya yang sudah tersedia adalah Tasikmalaya. Tapi kita terbuka untuk potensi yang lebih besar, terutama di area Jabodetabek terlebih dahulu. Kemudian, tipe yang ketiga adalah kita akan membuat produk sendiri dengan brand kita sendiri, dan sistem produksinya adalah kita maklon, lempar produksinya ke pabrik. Nah, kalau yang kedua ini resikonya sedang, potensi keuntungan juga sedang di atasnya yang ini. Kemudian untuk yang produk sendiri juga resikonya lebih tinggi. Begitu juga potensi keuntungannya jauh lebih tinggi karena kita produksi sendiri dan kita punya margin profit yang kita atur sendiri dan kita bisa membuka keagenan reseller dengan harga jual yang bagus. Nah, yang akan saya fokuskan di video ini adalah tentang tipe kerjasama yang pertama, yaitu untuk join produk yang sudah ada penjualan, terutama yang sudah fast moving. Di file Excel ini, kita sudah punya list produk yang selama kurang lebih 6 bulan penjualan, lebih dari 6 bulan penjualannya paling tinggi. Ini diurutkan dari penjualan yang paling tinggi. Tapi penjualan paling tinggi belum tentu profitnya paling banyak. Nah, kita urutkan berdasarkan yang paling tinggi dulu. Karena artinya produk ini resikonya lebih rendah dan pergerakan barangnya jauh lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang lainnya. Di sini, resikonya rendah karena produknya sudah fast moving atau sudah ada penjualan dan kita hanya perlu menambah jumlah barang untuk mempercepat penjualannya karena sistem penjualan kita online dan marketplace itu kita menjadi tempat utama. Marketplace menjadi media utama kami untuk berjualan saat ini selain toko offline. Nah, ketika di marketplace, salah satu kendalanya adalah ketika stok produk yang sudah bagus penjualannya kosong. Ketika dia kosong dalam waktu yang cukup lama, maka ratingnya akan ikut turun. Misalnya produknya sudah off selama 1 bulan, 2 bulan. Tentu saja kompetitor akan menyalip posisi produk kita di marketplace. Nah, maka dari itu kita bekerja sama. Kami menyediakan list produk yang sudah bagus penjualannya. Nah, teman-teman yang memiliki tabungan yang tidak tergunakan atau idle cash atau uang dingin apapun istilahnya dan ingin dikembangkan sehingga uangnya tidak hanya diam tapi ingin diputar dan menghasilkan lebih banyak uang dan passive income tentunya dan juga risikonya rendah, tentu ini bisa jadi pilihan yang bagus karena banyak teman-teman yang gajian tapi sisa gajinya cuma ditabung di bank. Kalau di bank syariah tanpa bunga mungkin oke, tapi kalau sudah mengendap di bank konvensional dapat uang bunga pula, nah itu uang ribanya harus dibuang. Nah, daripada tertanam atau terdiamkan atau menganggur duitnya, nah kita membuka peluang untuk teman-teman yang ingin mengembangkan uangnya di tempat kami. Dan ini opsi yang pertama, potensinya rendah. Kita akan coba simulasikan salah satu produk yang seandainya teman-teman pilih. Di sini ada beberapa kategori ya. Ini ada produknya yang memang sudah kosong atau produknya sudah tidak tersedia lagi. Tidak tersedia mungkin karena ini kita sudah punya
sudah punya supplier sendiri, ini konsinyasi atau mendapatkan tempo yang cukup panjang dari supplier. Kemudian ini ada new product yang memang hot product. Ada yang new product, kemudian ada yang hot product. Tapi ini belum lengkap, ini akan kita update terus. Nah, kita contohkan satu misalnya yang cukup rendah adalah madu Habat's atau madu Habatus Sauda dari Habat's. Nah, madu Arab ini kita akan lihat penampilannya seperti ini. Contoh di sini produknya seperti ini. Nah, ini dari satu item di satu marketplace. Kami menggunakan banyak item di beberapa marketplace sekaligus. Nah, ini misalnya total penjualannya selama 6 bulan, sekitar 6 bulan adalah 219 botol. Kemudian modal atau harga beli kita ke supplier, HPP kita adalah 58.800. Kemudian harga jual kita sekitar 78.000. Nah, total dana yang dibutuhkan untuk barang ini adalah 12.800.000-an. Sekitar 18 juta. Kemudian seandainya setelah 6 bulan terjual habis produknya sebanyak 200 botol, maka estimasi profit yang akan didapat adalah 4.200. Jadi omsetnya 17 juta, kemudian dikurangi modal 12 juta, maka selisihnya adalah 4.200. Ini rumusnya. Ini dikurangi HPP, harga jual dikurangi HPP, kemudian dikalikan dengan quantity. Nah, dari 4.200 ini, maka kita bagikan 25%-nya kepada pemodal, yaitu sekitar 1.050.000. Nah, ini contoh untuk satu produk yang penjualannya sudah bagus. Nah, seandainya teman-teman ingin menambah lebih banyak potensi keuntungannya, tentu tinggal menambahkan beberapa produk sekaligus. Misalnya, saya akan pilihkan dari sini sampai ke atas. Nah, potensi yang akan didapatkan teman-teman adalah ini dari sini ya, sampai ke sini. Jika teman-teman ingin mendapatkan potensi keuntungan 8.900, maka tinggal ikutkan sekian produk, yaitu dari Habat madu Arab sampai ke madu hitam roti lebar ini. Total kebutuhan dananya adalah 111 juta. Jadi dengan 111 juta potensi keuntungannya adalah 8.900. Akan tetapi harga jual di sini tidak selamanya seperti ini. Boleh jadi terkadang kami melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan atau sedang ada event seperti flash sale, kemudian event yang sedang puncaknya penjualan di marketplace seperti event 11.11, 12.12 atau Harbolnas dan semacamnya. Maka ini boleh jadi di bawahnya. Makanya ini di sini adalah potensi estimasi. Kemudian juga harga modalnya bisa jadi naik. Bila ada kenaikan dari supplier, maka harga modal ini menjadi naik.
Apakah otomatis harga jualnya juga naik? Ya, biasanya kami juga ikutkan harga jualnya mengikuti harga baru, terkecuali untuk beberapa langganan. Untuk langganan yang memang sudah rutin, biasanya selama harga jualnya tidak di bawah harga modal, kami akan tetap memberikan harga lama. Sehingga di situ pun ada potensi profit yang berkurang, artinya di bawah estimasi ini. Atau bisa jadi juga, apabila kita negosiasi ke supplier, misalnya kita mau ambil ini kurang lebih 10 karton, 9 karton lebih. Kita mau ambil 10 karton misalnya. Mungkin saja dari supplier setelah dinegosiasi bisa kita turunkan menjadi 52.000 misalnya. Itu contoh. Nah, kemudian kalau sudah laris produknya, kenapa kami membuka peluang investasi ini? Nah, banyak alasan, diantaranya adalah karena kami punya target untuk memenuhi SKU, stock keeping unit atau produk variasi yang ada di toko kami, hingga mencapai 1.000 produk. 1.000 produk yang punya penjualan lancar. Karena salah satu strategi kami, dalam misi kami ingin menjadi toko retail herbal yang paling lengkap. Jadi, seandainya ada toko yang paling lengkap di Jakarta, itulah Herbal Tum. Nah, itu adalah misi kami. Jadi, kami senantiasa berusaha mencari produk-produk baru yang punya potensi, kemudian kami jualkan, dan setelah itu terjual dengan cukup baik, kami akan membuka peluang investasi seperti ini. Dan itu akan berkelanjutan, insya Allah. Kemudian, setelah produk-produk yang terbaik ini sudah kita miliki, produk-produk yang terbaik inilah yang akan kami duplikasikan di toko cabang baru nanti. Jadi di toko baru, di cabang baru nanti tidak ada produk yang belum laku. Misalnya kita mencoba produk baru, katakanlah sabun. Kemudian sabunnya itu tidak ada penjualan, otomatis itu resiko expired. Nah, itu yang kami terus lakukan untuk produk-produk baru. Kami coba stok sedikit, kemudian kita lihat penjualannya selama beberapa bulan. Kalau tidak ada, ya otomatis kita tidak akan menjual lagi ke depannya. Atau kita ganti strategi terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk tidak menjualnya. Karena kalau di pasaran laku, tapi di kami tidak laku, tentu strategi kami yang perlu dievaluasi. Nah, jadi target kami adalah punya 1.000 produk yang fast moving, misalnya dari 2.000 setengahnya, atau dari 5.000, berarti 1.000-nya 20%-nya adalah produk yang fast moving. Jadi kami akan terus meningkatkan jumlah produk di toko kami. Nah, itu peluang yang bisa teman-teman ikuti untuk retail produk yang fast moving. Kemudian setelah teman-teman memilih produk apa yang ingin diikutkan atau ingin investasikan produknya, dananya ke produk yang mana, kami akan mengirimkan kontrak seperti ini. Ini kontrak yang akan kami kirimkan kepada setiap teman-teman yang ingin menginvestasikan atau ingin mengembangkan modalnya di Herbal Tum. Ini silakan dipelajari. Di sini ada syarat dan ketentuannya. Intinya adalah ketika teman-teman memberikan modalnya kepada kami, maka akan kami kelola untuk khusus produk tersebut. Misalnya yang tadi yang disebutkan adalah, atau yang disepakati adalah Habas Madu Arab ini. Maka modal tersebut akan kami kelola hanya untuk produk ini. Kemudian periodenya 6 bulan. Tapi bagi hasil atau profit sharingnya bisa kami lakukan per bulan. Tapi itu kecil, kemungkinan kebanyakan tidak mau, tapi inginnya langsung di akhir periode 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan barangnya habis, kami akan kembalikan modalnya sebesar 12 juta plus keuntungannya atau profit sharingnya untuk pemodal 1 juta. Berarti yang kembali adalah 13.900.000. Tapi seandainya 219 botol ini habis sebelum 6 bulan,
katakanlah di 4 bulan sudah habis, maka akan kita putarkan kembali untuk membeli lebih banyak produk sampai 6 bulan nanti. Gitu. Atau jika disepakati juga bisa kami akhiri kontrak kerjasamanya atau perjanjiannya lebih awal. Misalnya kami katakan ini 4 bulan sudah habis produknya, apakah mau diteruskan atau tidak? Nah, kemudian nanti di sini dipelajari bahwa yang termasuk resiko apa saja. Di sini di antara resiko yang dimiliki adalah resiko yang tadi natural, seperti pasarnya tiba-tiba sepi, bukan tiba-tiba ya, pasarnya ya menurun sehingga penjualannya sepi. Nah, itu sangat mungkin, namanya bisnis selalu seperti itu. Tapi oleh karena itu, maka kami pilihkan produk yang memang secara berkelanjutan itu sudah lancar penjualannya, sehingga resiko teman-teman pun rendah. Kemudian yang termasuk resiko yang kami tanggung adalah resiko yang disebabkan kelalaian pihak kami. Apabila pihak kami misalnya menaruh barang bukan di lingkup di dalam toko, misalnya diletakkan di luar toko, sehingga ada potensi barangnya hilang, dicuri orang, maka itu akan menjadi potensi kerugian, tapi kami akan menanggung kerugian yang semacam ini, karena ini termasuk kelalaian kami. Kemudian, ini pihak kami misalnya melakukan dengan sengaja melakukan tindakan seperti ini, yaitu tidak mempromosikan produk baik di online. Di online itu maksudnya mungkin tidak upload produk, atau di offline. Di offline tidak menempatkan di rak display dan hanya disimpan dalam dus misalnya, ditaruh dalam dus kemudian disimpan di bawah rak display atau ditaruh di gudang, sehingga nggak ada yang tahu kalau produknya ada di toko. Sampai barangnya expired kemudian rusak. Nah, ini juga resiko yang tidak akan ditanggung teman-teman, tapi kami yang akan menanggung resiko seperti ini. Seperti itu. Tapi seandainya di luar hal-hal yang termasuk kesengajaan atau kelalaian kami, maka itu adalah resiko yang akan ditanggung teman-teman selaku pemilik modal. Kemudian di sini juga akan disepakati jenis dan total produknya. Kami akan tuliskan juga di sini marginnya berapa, harga jual berapa, dan HPP atau harga modalnya berapa. Dan ini harga jual acuan, sehingga fluktuatif, terkadang tidak. Seperti produk ini tidak fluktuatif karena harganya sudah ditetapkan dari pusat. Sementara produk yang tidak ditetapkan seperti ini, bisa jadi kami kurangi harga jualnya untuk momen-momen tertentu. Kemudian ini adalah masa berlaku perjanjian. Dan tentunya ini bisa disepakati kedua belah pihak apabila ada hal-hal di luar ketentuan seperti ini. Dan tentunya atas dasar musyawarah. Kemudian ini nomor rekening yang akan kami gunakan untuk transfer. Kemudian ini apabila kami mengalami one prestasi, apabila kami telat, tidak sesuai tanggal yang dijanjikan, kemudian keterlambatan pengembalian, ahli waris, tempat tinggal, ini apabila ada tindakan kriminal, misalnya pencucian uang atau semacamnya, kemudian hal-hal lainnya di sini, surat hukum, tanda tangan. Kemudian yang terpenting adalah di pasal keduanya, pasal keempat, ini rinciannya, yaitu sistem kerjasamanya adalah
teman-teman memberikan modal sebesar sejumlah yang kita sepakati, kemudian periodenya. Kemudian produk itu adalah milik teman-teman karena modalnya dari teman-teman dan kami diwakilkan untuk menjualkan. Kalau di bahasa fikihnya adalah wakalah, kami diwakilkan diberikan kuasa untuk menjualkan barang. Nah, kewajiban kami adalah mengelola produk yang sudah dibelanjakan tadi untuk dijual dan mendapat keuntungan bersama. Dan uangnya atau dananya tidak akan kami gunakan ke bagian lain atau penggunaan hal-hal di luar penggunaan untuk hal yang berkaitan dengan penjualan produk tadi. Kemudian, apabila diinginkan, maka kami bisa membagikan hasil penjualan tiap bulannya. Akan tetapi, keuntungan yang sudah dibagikan tetap diperhitungkan di akhir kesepakatan. Jadi misalnya seperti ini. Seandainya di bulan pertama sudah habis tengahnya. Kemudian, ada satu musibah misalnya, katakanlah banjir, kemudian setengah produknya rusak. Nah, maka setengah profit dari setengah kuantiti tadi yang sudah dibagikan itu akan diperhitungkan ulang. Apabila masih ada keuntungan, maka sebenarnya keuntungan itu masih dibagikan untuk kita bersama. Intinya, bagi hasil dari apa yang sudah dilakukan setiap bulan sebelum periodenya berakhir, itu akan masih diperhitungkan. Masih akan diperhitungkan sampai akhir kesepakatan benar-benar berakhir. Seperti itu. Kemudian ini adalah persentase bagi hasilnya. Dan yang akan kami hitung adalah dari gross profit. Jadi, estimasi keuntungan ini adalah nilai dari gross profit ini. Persentasenya 25%, kemudian gross profitnya adalah 4 juta. Hasilnya adalah 1 juta. Nah, karena ini diambil dari gross profit, maka teman-teman enak, tidak perlu menghitung, tidak perlu dibebani dengan biaya packing, misalnya biaya SDM-nya, kemudian biaya promosi, dan lain-lain. Jadi, yang akan diambil atau yang akan dibagi adalah dari gross profit atau laba kotor. Karena dari kami sendiri sulit untuk menentukan laba bersih kalau produknya terpisah seperti ini. Jadi, dan memang itu resiko kami adalah melakukan promosi, melakukan packaging, dan lain-lain. Kemudian, pembayaran bagi hasil kepada pihak kedua dilakukan di akhir periode kesepakatan. Jadi, modal plus keuntungannya. Kemudian, jika ada sisa, maka kita akan hitung sisanya berapa, kemudian modalnya yang sudah kembali berapa, yang sudah liquid, sudah cair, dan juga keuntungan total yang sudah didapat. Kemudian, barang yang tersisa, kalau ada sisa tadi, kalau masih ada sisa, barangnya akan kami kembalikan kepada teman-teman, atau kalau teman-teman mau, kami tetap bisa menjualkan barangnya sampai habis misalnya. Atau kami beli misalnya. Itu sangat mungkin apabila tidak dilakukan kerjasama lanjutan. Kemudian, jika berkenan, maka teman-teman juga bisa memutar kembali modalnya. Jika teman-teman ridho dan tidak keberatan, dan kami pun bersedia dan tidak keberatan, maka kami akan perpanjang kerjasamanya tersebut. Nah, kemudian di sini yang terpenting adalah risiko adalah milik pemodal, milik teman-teman, karena modal usaha dan barang adalah milik pihak kedua, milik teman-teman. Selama hal-hal yang di luar kelalaian kami tidak terjadi, maka risiko tetap ditanggung teman-teman. Apabila terjadi kelalaian kami, maka kami yang menanggung risikonya. Seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan singkat tentang kerjasama untuk produk retail yang fast moving. Dan be glad teman-teman
tertarik untuk kerjasama lainnya, nanti di deskripsi saya akan berikan video penjelasan untuk tentang kerjasama cabang baru dan juga untuk pembuatan produk sendiri yang maklon ke pabrik. Jika ada yang masih membingungkan dan perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan, kami akan dengan senang hati menjawab. Insya Allah. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.